Hai guys, selamat malam. Baiklah, malam ini saya akan coba membuat desain yang sangat simpel ya, yaitu mendesain monkey head atau kepala monkey ya. Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa ya klik like, share. Centang loncengnya ya, biar ada pemberitahuan. Baiklah, cara membuatnya bagaimana? Kita mulai saja. Pertama yang kita lakukan adalah membuat bentuk muka. Ya, silahkan buat lingkaran ya. Buat lingkaran menggunakan elip atau oval ya. Nah, untuk ukurannya bebas seperti ini. Ya. Oke. Setelah membuat lingkaran, kemudian buat lingkaran kecil di tengah ya. Oke, setelah membuat lingkaran kecil, lalu geser ke sini ya, ke tengah-tengah. Kemudian lingkaran ini kita duplikat ya menjadi dua, Ctrl D seperti ini ya, kemudian diatur seperti ini, kemudian diatur rata atasnya seperti ini. Nah, kemudian setelah diduplikat, nah ini tujuannya adalah untuk membuat mata ya, membuat mata. Kemudian si mata ini kita klik well ya, atau pilih menu well. Jadi tujuannya adalah untuk menggabungkannya. Nah, atur sedemikian rupa biar ini ada di tengah-tengah ya. Dan ini agak saya perbesar ya, agak kesinian matanya, biar nggak terlalu kecil ya. Kemudian di tengah-tengah ini kita berikan bola mata ya, warna hitam sini ya, hitam. Warna hitam ya, diduplikat lagi menjadi dua. Oke, ini bola mata ya. Duplikat aja yang ini biar sama ya. Kemudian geser ke sini. Ya. Ini udah matanya sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah kita membuat telinga ya. Membuat sama menggunakan elip lagi ya. Nah, ini untuk telinganya seperti ini. Ya. Kemudian kita duplikat telinga ini ya. Ctrl D. Lalu tarik ke dalam atau perkecil. Setelah itu kita duplikat telinga kedua-duanya ya, dan geser ke sini. Setelah itu kita sekarang membuat untuk ini ya, untuk moncongnya atau mulutnya. Kita buat lagi lingkaran seperti ini, saya taruh di sini dulu ya. Kemudian buat lingkaran kecil di sini. Nah, setelah itu blok ya. Kemudian gabungkan dengan well. Nah, kemudian si moncong ini taruh di sini. Ya, seperti ini. Nah, sebenarnya ini sudah jadi ya, tinggal kita teknik pewarnaan saja ya. Yang kepala ini saya berikan warna hitam atau black 80% ya. Kemudian yang mata saya berikan warna putih. Kemudian yang telinga luar saya berikan black 80% sama kayak yang ini. Yang dalam ya, yang luar ini saya agak abu-abu. Seperti ini.
Kemudian yang moncongnya atau mulutnya sama abu-abu ya seperti ini. Nah, kemudian ditambahkan di sini mulut tengah ya, sini ya. Di sini warna hitam ya. Ini sudah jadi ya untuk monkey head-nya ya, untuk kepala monyet. Jadi sangat simpel sekali. Jadi ini kita kebanyakan menggunakan ellipse tool ya, lingkaran. Jadi kalian bisa coba praktekkan ya. Tinggal untuk teknik pewarnaannya mau seperti apa, bagaimana silahkan. Oke, di sini agar lebih menarik ya, di setiap outline ya atau garis pinggirnya kita berikan penebalan ya. Saya coba di sini menggunakan 3 PT ya. Nah, ini semua 3 PT ya. Untuk ketebalannya biar lebih hidup. Jadi objek atau sisi yang ada di paling luar kita berikan 3 PT. Kecuali yang di dalam biarkan saja ya. Seperti yang ini ya. Ini guys sudah jadi ya untuk monkey head-nya. Silahkan kalian praktekkan. Jika ada yang ditanyakan silahkan ketik saja di komen ya, komentar di YouTube ini. Atau kalian yang ingin dibuatkan karakter seperti ini ya, bisa komen di komentar YouTube-nya ya. Oke, hai guys, mungkin tutorial malam ini itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.